Badai Laut Selatan Jilid 20 Dari getaran ujung keluarnya, Warok Royono juga maklum bahwa wanita ini tidak hanya memiliki kecepatan laksana burung serikatan, akan tetapi juga memiliki tenaga dahsyat yang digerakkan hawa sakti yang kuat. Maka ia tidak berani memandang ringan dan setelah mengeluarkan gerangan seperti seekor harimau terluka, Warok Genroyono lalu balas menyerang dengan terjangan dahsyat sambil menggerakkan kolor mautnya yang ampuh. Kolor kibandot lenyap bentuknya menjadi segelung sinar berhawa panas yang melingkar-lingkar dan menyambar-nyambar. Namun Kartikosari tidak menjadi gentar. Ia mengimbangi kedahsyatan senjata lawan dengan gerakan lincah, berkelebat ke sana kemari sambil mencari lowongan untuk balas menyerang, kadang-kadang dengan tusukan kerisnya. Ada kalanya dengan pukulan jarak jauh yang tidak kalah dahsyatnya. Ki Krendoyakso sudah menghadapi Roroluhito Kepala rampok dari Bagelan ini, selain sakti dan sukami MPL ajari ilmu hitam, juga ahli racun dan mimpunyai kesukaan seperti Seng Prabu Boko, yaitu makan daging dan minum darah bayi, juga agak matuk keranjang. Kini berhadapan dengan Roroluhito ia memandang dengan sepasang matanya yang lebar seperti mata kerbau. Dengan lahap pandang matanya menjelajahi wajah yang ayu manis, tubuh yang denok montok, lalu ia tertawa dan berkata, Duhai, Dewata Agung. Bagaimana seorang beida dari yang begini denok ayu terjun ke dalam kancah perang yang seperti neraka? Aduh sayang, wong manis, Tiba-tiba kaki tangan Rorolu Hito bergerak sedikit dan dengan ibu jari kakinya ia telah menendang segumpal tanah berikut kerikil yang menyambar cepat ke arah muka Krendo Krendoyakso. Hebat serangan ini dan tentu saja kepala rampok itu tidak sulimi membiarkan mukanya, apalagi matanya dihantam tanah dan kerikil. Cepat ia menyempok dengan tangannya di depan muka sambil mengejap-ngejapkan matu dan melangkah mundur. Akan tetapi tubuh Roro Luhito secepat kilat sudah keloncat ke depan, kaki kanannya menggunakan tungkak, tumit, menggedruk, menginjak keras, ke arah kaki kiri Ki Krendoyakso, diikuti dengan kaki kiri yang menendang ke arah pusar. Ki Krendoyakso kelabakan. Tak disangkanya lawan yang begini Denok Ayu ternyata dapat melakukan serangan yang aneh dan hebat, cepat dan tak disangka-sangka. Ia mengelak dengan langkah ke belakang lalu menggunakan tangan menangkis tendangan. Siapa kira tendangan itu hanyalah pancingan belaka. Begitu Ki menangkis dan perhatiannya terpusat ke bawah, tangan Roro Luhito sudah melayang ke depan dengan jari-jari dilonjorkan menusuk ke arah lambung. Melihat betapa tusukan jari tangan itu mendatangkan angin bersiul, Ki tak berani memandang rendah. Tentu saja, ia seorang yang kebal dan sering menyombongkan kekebalannya. Tubuhnya kuat dan dapat menahan bacokan atau tusukan senjata tajam. Akan tetapi, ia cukup maklum bahwa jari-jari tangan yang diisi hawa sakti mendatangkan tenaga dahsyat yang jauh melebihi segala macam senjata tajam kuatnya. Maka, ia tidak berani main-main dan kembali. Kedua tangannya menangkis dan berusaha mencengkeram tangan kanan wanita itu. Akan tetapi, lagi-lagi ia kecelik, karena tusukan dahsyat ini pun hanya gerak palsu belaka dan tahu-tahu tangan kiri Roro Luhito sudah menyambar dan menempar mukanya tanpa dapat dicegah lagi. Plak tanda seru. Kalau bukan Ki Krendoyakso yang menerima tamparan ini, tentu sudah roboh dengan tengkorak pecah. Biarpun Ki Krendoyakso tidak roboh binasa oleh temparan yang begitu dahsyatnya, namun tetap saja ia menjadi bileng, pening, matanya berkunang-kunang dan pipinya yang kena tampar berdenyut-denyut seperti hendak pecah. Dengan kemarahan meluap ia lalu menyambar ruyungnya yang mengerikan yaitu penggada wojo ireng yang berat dan besar, lalu dengan mimbabi buta ia menerjang ke depan, satu-satunya niat di hati hendak menghancur lumatkan tubuh yang denok itu. Pipi kanannya mula ini membengkak kakak biru dan untung bahwa kulit mukainya memang hitam sekali sehingga warna biru itu tidaklah tampak nyata, hanya kelihatan pipinya menggembung saja. Roro Luhito sudah siap sedia. Dengan gerakan cepat sekali ia mengelak, lalu mainkan ilmu silat Sosro satwo yang memiliki gerakan aneh dan cepat. Sebentar saja mereka berdua sudah terlibat dalam pertandingan mati-matian, yang seorang mengandalkan kekuatan, yang lain lebih mengandalkan kecepatan gerak. Sementara itu, Pujo sudah menerjang ke tengah. Sepak terjangnya mengiriskan pihak musuh. Keris di tangan kanannya dan kepalan tangan kirinya benar-benar hebat sekali, tidak pernah harus mendua kali. Sekali pukul atau sekali tusuka, pasti seorang prajurit musuh roboh tak kuasa bangun kembali, paling ringan pingsan. Tiba-tiba terdengar bentakan, "Itu dia si Jahanam Pujo. Kepung dia. Bunuh. Jangan sampai lolos." Ketika Pujo lirik ke kanan, ia melihat Joko Waneng Pati berdiri dan menudingkan telunjuk kiri ke arahnya sambil mengacung-acungkan sebatang keris kemarahan Pujongi Muncak, juga ia merasa khawatir. Tadi ketika ia mener yang ke tengah, ia sudah dapat melihat betapa Wisangjiwo Jiwo sedang bertanding melawan Joko Waneng Peti Mim pergunakan lembing dan menunggang kuda. Ia ingin cepat-cepat dapat mendekat dan membantu Wisang Jiwo mengeroyok musuh besar itu. Akan tetapi terlalu banyak prajurit musuh menghalangnya sehingga ia harus mengamuk hebat membuka jalan darah. Kini tahu-tahu Joko Waneng muncul tanpa kuda. Hal ini berarti bahwa Wisang Jiwa tentu telah roboh oleh musuh besar itu. Maka ia menjadi marah sekali, tangan kirinya sekali bergerai berturut-turut memukul kepala dua orang lawan menyusul kerisnya yang merobohkan lawan ketiga. Ia segera dapat bertanding melawan musuh besarnya, Joko Wanengpati. Pengecut, pikirnya Gemas. Setelah bertemu di medan perang, tidak segera menyambutnya melainkan mengerahkan pasukan untuk mengeroyoknya. Pujo sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu, Joko Wanengpati sendiri telah terluka. Luka yang tidak ringan, yang ia derita dalam pertandingannya tadi melawan Wisang Jiwo. Akan tetapi, ia menyembunyikan hal ini ketika melihat munculnya Pujo dan cepat mengerahkan pasukan untuk mengeroyok dan membunuh orang yang amat dibencinya itu. Karena Pujo merupakan ancaman bagi hidupnya, ia tadi telah merasakan betapa Wisang Jiwo merupakan lawan yang tangguh dan berat, sebagai seorang yang menghambakan diri kepada pangeran dan diangkat menjadi Senopati Muda. Tentu saja Wisang Jiwo telah mempelajari ilmu bermain lembing di atas punggung kuda Kalau dibuat bandingan secara umum, memang kesaktian Joko Wanengpati setingkat lebih tinggi daripada Wisang Jiwo Akan tetapi Wisang Jiwo bertempur dengan semangat berkobar-kobar, dengan dada penuh dendam, dengan kemarahan meluap-luap sehingga sukarlah Bagi Joko Wanengpati untuk mengalahkannya di antara prajurit-prajurit kedua pihak yang berperang campur kacau balau, dua orang musuh besar ini saling terjang, jaling tusuk dan tangkis. Sedemikian keras dan sering tombak mereka beradu sehingga kedua telapak tangan wisang jiwa lecet-lecet karena sesungguhnya dalam hal tenaga sakti, ia kalah kuat. Kuda tunggangan mereka sudah terengah-engah mandi peluh karena sejam lebih mereka bergerak-gerak, meronta ke kanan kiri tiada hentinya. Debu mengebul dari bawah kaki kuda. Bahkan ada kalanya pertandingan mati-matian itu menyeret mereka sehingga kaki kuda mereka menginjak-injak mayat dan tubuh mereka yang terluka. Joko Wanempati merasa gemas dan marah sekali mengapa sampai sekian lamanya ia masih belum mampu merobohkan wisang jiwa yang ulet. Kalau saja pertandingan itu tidak dilakukan di atas kuda dan merupakan pertandingan ketangkasan biasa, ia yakir takkan begini sukar baginya untuk mengalahkan lawan. Akan tetapi, dengan bertanding di atas kuda mim pergunakan senjata tombak panjang, ia kurang leluasa untuk mim pergunakan ilmu-ilmunya. Selain itu, ia kalah gagah mainkan tombak dan kalah latihan menunggang kudu untung ia menang cepat sehingga kekalahan itu dapat ditebus. Betapapun juga, Agaknya pertandingan ini kalau dilanjutkan akan makan waktu terlalu lama sampai ia dapat merebut kemenangan. Otok yang cerdik penuh tipu muslihat dan siasat itu berputar-putar mencari akal. Ketika ujung tumbak Wisang Jiwomi luncur ke arah lehernya, Joko Wanengpati menangkis, kemudian ia membalas dengan serangan bertubi-tubi sambil mimmentak, Wisang Jiwo pengkhianat. Terimalah kematianmu sepenuh tenaga, dan mengandalkan kecepatannya ia menyerang secara bersambung. Tadi sudah sering ia menggunakan siasat ini tanpa hasil, malah kalau diteruskan dialah yang menderita rugi. Dalam hal permainan, tumbak panjang, pihak penangkis berada di pihak yang kuat. Karena tangkisan dilakukan dari samping dengan ujung lebih pendek, ini tenaganya lebih besar, apalagi diperkuat dengan luncuran tombak yang menyerang. Dalam hal permainan tombak, si penangkis sama artinya menjadi si penyerang sungguh pun yang diserang bukan tubuh lawan melainkan tombak lawannya. Kalau diteruskan pihak si penyerang yang dihantam tombaknya dari samping ini lama-lama akan kehabisan tenaga dan ada bahayanya tombak yang dipegangnya akan patah atau terlepas dari pegangan. Wisang Jiwo yang amat gagah mainkan tombak, diam dia menjadi girang sekali. Ia tidak gentar akan serangan yang bertubi-tubi itu dan ia maklum bahwa kalau Joko Wanengpati melanjutkan serangan bertubi-tubi itu, terbukalah kesempatan baginya untuk mengalahkan lawan yang amat tangguh ini. Akan tetapi, sungguh Wisang Jiwo belum tahu betul akan kelicikan siasat lawannya. Joko Wanengpati amat licik dan curang. Ia sengaja melakukan serangan berantai itu untuk membuat lawan lengah, bahkan ia pura-pura seperti orang kehabisan tenaga sering muka Wisang Jiwo yang merasa gembira menyaksikan Joko Wanengpati seperti orang kehabisan tenaga tidak terlepas dari pandang matanya yang tajam ketika ia menusuk untuk kesekian kalinya ke arah lambung dan Wisang Jiwo menangkis dengan gerakan keras, Joko Wanengpati sengaja membiarkan dirinya terhuyung ke depan dari atas kuda. Akan tetapi, diam-diam ia menggerakkan ujung tombaknya ke depan dan kerat ujung tombak yang runcing itu telah menembus dada kuda tunggangan Wisang Jiwo. Kuda itu meringkik kesakitan lalu mengangkat tubuh depan keratas, meronta-ronta, keparat. Curang engkau wisang jiwomi maki marah, akan tetapi mukanya menjadi pucat karena ia maklum bahwa keadaannya amat berbahaya. Sungguh tidak disangkanya bahwa lawannya akan melakukan hal yang amat curang itu. Melukai kuda lawan merupakan hal yang dipantang semua satria dalam medan yuda, karena hal ini Mi bayangkan kerendahan watak dan kecurangan yang memalukan. malukan. Wisang Jiwo berusaha untuk menguatkan kedua kakinya menenangkan kudanya, akan tetapi kudanya telah mengalami luka parah. Ujung tumbak tadi sudah menembus dada menyentuh jantung sehingga kuda itu kini terhuyung-huyung ke depan sambil berputaran. Wisang Jiwo ikut terputar dan tiba-tiba tombak Joko Wanengpati meluncur cepat menusuk dadanya dari kanan. Wisang Jiwo menggunakan tombak berusaha menangkis. Tangkisannya berhasil akan tetapi karena kedudukan tubuhnya miring dan hampir jatuh, tombak Joko Wanengpati tidak dapat dihalau pergi dan meleset terus menancap lada dekat pundak kanannya. Aduh tanda se Wisang Jiwo merintih. Hahaha Joko Wanengpati tertawa bergelak sambil mencabut tombaknya. Akan tetapi suara ketawanya terhenti seketika terganti seruan kaget dan matanya terbelalak ketika ia melihat betapa Wisang Jiwo ikut terbawa oleh cium baka yang akan dicabutnya dan kini dengan wajah mengerikan Wisang Jiwo menubruknya. Ternyata Wisang Jiwo yang sudah terluka parah itu menjadi nekat. Meminjam tenaga betotan lawan, ia membiarkan dirinya terbawa, bahkan lalu meloncat dari punggung kudanya dan sambil menubruk ia mengirim pukulan dahsyat ke arah dada Joko Wanengpati. Des tanda seru pun Joko Wanengpati berusaha mengelak, namun dada kirinya masih terkena hantaman sehingga ia roboh terguling dari atas kudanya sambil menyeret tubuh wisang jiwa bersamanya. Sayang, bahwa Wisang Jiwo sudah menderita luka hebat sehingga tenaganya tinggal sepertiga bagian saja. Kalau tidak, agaknya belum tentu Joko Waneng dapat menahan pukulan yang tak tersangka sangga tadi, karena em-dia diam Wisang Jiwo telah menggenggam kerang merah, dan pukulannya tadi mengandung Aji Tirta Rudiro. Namun karena tenaganya tinggal sepertiga, Joko Wanengpati hanya merasa seluruh isi dadanya menjadi dingin dan beku untuk sejenak saja. Sebagai seorang muda yang menjadi kekasih Nidur Gogini dan Nino Gogini, tentu saja ia mengenal pukulan ini dan cepat-cepat ia mengerahkan tenaga dalam untuk melawannya. Namun wisang jiwa benar-benar sudah menjadi nekat. Ketika tubuh mereka terguling bersama dari atas punggung kuda, Wisang Jiwo sudah minceng leher lawannya dan kini ia mengerahkan sisa tenaga yang ada untuk mencekik leher lawan. Joko Wanengpati meronta-ronta sekuat tenaga, bahkan menggunakan kedua tangannya untuk merenggut lepas kedua tangan lawan dari lehernya, namun sia-sia belaka. Dalam keadaan, terluka parah dan dalam kemarahan yang mendidih, Wisang Jiwa mencekik dengan tekad bulat untuk mengadu nyawa. Joko Pati mulai panik. Ia tak dapat bernapas dan cekikan yang amat kuat itu membuat lehernya serasa hendak patah tulangnya, telinganya mengiang-ngiang dan pandang matanya menjadi merah dan gelap. Celaka, pikirnya. Orang ini sudah nekat dan kalau ia tidak cepat-cepat dapat membebaskan diri dari cekikan, tentu ia akan mati konyol. Tombaknya masih menancap di dada atas Wisang Jiwo dan kini darah menetes-netes dari gagang tombak itu. Keparat, mampus kau Tanda Seru. Rasakan pembalasanku, atas penghinaanmu kepada Roroluhito, istriku, kepada ibu dan ayah Tanda Seru. Suara Wisang Jiwo mendesis-desis, matanya merah, wajahnya amat menyeramkan. Joko Wanengpati menahan diri agar tidak pingsan tangannya meraba gagang keris di pinggang belakang, berkutetan dan berhasil menghunus keris. Krep. Kerisnya memasuki lambung Wisang Jiwo sampai ke gagangnya. Tubuh Wisang Jiwo menegang. Kedua tangan yang mencekik leher mendadak menjadi makin kuat sehingga hampir patah tulang leher Joko Waneng Pati. Cepat-cepat ia mencabut kerisnya dan menghunjamkannya lagi ke dalam perut lawan. Krep kali ini Wisang Jiwo mengeluh, lalu tubuhnya lemas. Joko Manengpati meronta, melepaskan diri dan meloncat bangun. Sejenak ia memejamkan mata karena pandang matanya berkunang, kepalanya berdenyut-denyut, lehernya sakit dan juga dada kirinya masih ngilu. Ketika ia membuka matanya kembali, tubuh Wisang jiwa sudah telentang di depan kakinya, darah bercucuran dari dua lubang bekas tusukan kerisnya, tombaknya pun masih menancap di dada. Wisang Jiwo sudah tak bergerak-gerak lagi. Dengan marah Joko Waneng Pati menyepak bekas lawannya dan pada saat itu ia melihat Pujo mengamuk, tak jauh dari tempat itu. Melihat musuh besar yang berbahaya ini, ia terkejut. Ia maklum bahwa Pujo merupakan lawan yang lebih berat dan lebih berbahaya daripada Wisang Jiwo, sedangkan dia sendiri sudah terluka cukup parah tak sanggup rasanya kalau ia harus menghadap Pujo seorang diri. Maka ia lalu mengerahkan pasukan untuk mengeroyok Pujo. Pujo tidak gentar. Melihat Joko Wanengpati, makin menggelora semangatnya karena ia ingin cepat-cepat dapat berhadapan dengan musuh besarnya itu. Akan tetapi kepungan makin diperketat. Biarpun ia telah banyak merobohkan para prajurit, namun belum juga ia terbebas dari kepungan. Bahkan kini Joko Waneng Pati mengerahkan pasukan bertombak. Menghadapi kurungan lawan yang Mei megang senjata panjang ini, Pujo menjadi repot juga ia tidak takut menghadapi hujan tombak, akan tetapi sukar baginya untuk merobohkan para pengeroyoknya seperti tadi. Dengan marah ia menyimpan kerisnya, merampas sebatang tombak dan dengan senjata panjang inilah ia menghajar para pengeroyoknya sampai remuk-remuk dan patah-patah tombaknya setelah ia merobohkan belasan orang. Ia merampas lain tombaka dan mengamuk terus sambil berteriak keras, Joko Wanengpati manusia pengecut. Hayo layani aku sampai seorang di antara kita mandi darahnya sendiri akan tetapi Joko Wanengpati tidak memperdulikan maki-makiannya melainkan dari luar memberi petunjuk-petunjuk kepada para prajurit. Betapapun, Sakti Nipujo, menghadapi keroyokan yang tak kunjung habis itu, ia menjadi lelah dan repot juga. Kemarahannya meluap dan ia mengamuk seperti banteng ketaton, terluka. Sementara itu, pertandingan antara Cekel Aksomolomi lawan Resi Telomoyak juga amat ramai dan menarik. Seperti biasa, dalam menghadapi lawan tangguh Cekel Aksomolo mengandalkan tasbihnya dan ia lalu menggerakkan tasbih itu tidak hanya untuk menyerang dengan pukulan-pukulan dan sambaran-sambaran yang dapat merenggut nyawa, akan tetapi di samping ini ia juga mengerahkan hawi sakati di dalam tubuhnya untuk disalur karmi lalui lengannya dan mengisi bunyi tasbihnya yang demikian nyaring dan aneh sehingga bagi lawan yang kurang kuat batinnya, Mendengar suara biji-biji tasbih yang saling beradu, ini saja sudah cukup untuk merobohkannya. Karena kehebatan suara tasbihnya inilah, maka pertandingan antara kedua orang kakek sakti ini menjadi terpisah daripada lainnya. Tidak ada prajurit, baik dari pasukan pangeran anom maupun pasukan pangeran sepuh berani mendekati pertandingan ini setelah beberapa orang prajurit kedua belah pihak keroboh setelah mendengar suara berkeritik yang memecahkan mecahkan kendangan telinga dan Mi lumpuhkan otot dan bayu itu. Pertandingan antara mereka terjadi seru tanpa saksi dekat. Namun sekali ini, Cekel Aksomolo benar-benar bertemu tanding. Kakek pertapa pemuja Seng Kapihanoman itu bukanlah orang sembarangan. Biarpun tandangnya, Sepak terjangnya kadang-kadang aneh dan lucu menggelikan. Suka garuk-garuk bokong, suka melawak dengan sikap nyelelek, ugal-ugalan. Namun, sesungguhnya ia memiliki hawa sakti yang amat kuat. Batinnya sudah matang, dan ia termasuk seorang yang sakti mandraguna. Suara berkeritikan mujijat yang merobohkan banyak prajurit itu, sama sekali tidak mempengaruhinya. Bahkan kakek in lalu membalas dengan aji yang serupa hanya beda macamnya saja Ia mir-mir seperti seekor keratulan, bahkan mengeluarkan suara seperti kera Suara ini amat tidak sedap memasuki telinga seakan-akan mengorek-ngorek telinga dengan benda tajam yang keras Kalau orang biasa saja yang menjadi lawan mendengar suara ini tentu akan meras telinganya pecah-pecah dan menyerah tanpa berkelahi lagi titik karena keduanya maklum bahwa Aji Penaluk melalui suara ini tidak ada gunanya kalau digunakan terhadap lawan maka kini mereka lalu mengandalkan ilmu silat mereka. Cekel Aksomolo biarpun seorang kakek kabongkok dan tua renta tangannya seperti lumpuh, namun sesungguhnya ia seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, tidak hanya ilmu kebatinan dan ilmu hitam, juga ilmu silatnya hebat tasbih yang merupakan senjata pusaka ampuh itu berada di tangannya seakan-akan berubah menjadi halilintar. Tasbih itu lenyap bentuknya ketika ia gerakan, berubah menjadi sinar yang melingkar-lingkar aneh mengeluarkan bunyi aneh dan angin gerakannya mengandung hawa panas. Jangankan terkena sambaran tasbihnya sendiri, baru tersambar oleh angin gerakannya saja sudah membuat kulit manusia biasa terkupas seperti terkena air mendidih. Namun, Resi Telomoyo juga hebat. Biarpun ia hanya mempergunakan sebatang cabang pohon untuk dipakai sebagai senjata, namun ternyata cabang pohon biasa itu di tangannya berubah menjadi senjata ampuh. Suara nyaring terdengar tiap kali cabang pohon bertemu tasbih, seolah-olah tanah tergetar dan asap mengebul dari cabang pohon itu. Mereka serang menyerang, desak mendesak. Sukar sekali menentukan siapa yang akan menang. Juga pertandingan antara Ki Warok Gendroyono melawan Kartikosari Amat ramai dan setanding. Sesungguhnya dalam gerakan ilmu silat, Kartikosari menang seusap akan tetapi Ki Warok Gendroyono dapat menutup kekalahannya itu dengan tubuhnya yang kebal sehingga tusukan keris yang tidak mengenai tepat kalau hanya meleset saja tidak akan milukainya paling-paling membuat kulitnya lecet sedikit. Sudah beberapa kali keris Kartikosari mengenai tubuhnya, mileset sehingga mengejutkan wanita sakti itu. Adapun senjata Kibandot, kolor maut itu juga amat berbahaya dan Kartikosari cukup maklum bahwa sekali saja kepala atau dadanya kena hantaman kolor, tentu maut tebusannya. Oleh karena inilah ia berkelahi dengan hati-hati sekali mengandalkan kecepatan gerak tubuhnya. Sayang sekali keadaan Roro Hito tidak seramai teman-temannya. Menghadapi Ki yang sepak terjangnya buas dan liar, wanita ini menjadi panik. Belum banyak pengalamannya bertempur dan Ki benar-benar seorang liar yang menyeramkan. Ruyungnya yang besar dan berat itu mendatangkan angin lesus dan selain ruyungnya juga lengan kirinya yang besar selalu menjangkau hendak mencengkeram dari mulutnya keluar gerengan-gerengan seperti binatang buas dan keringatnya berbau sengir menyengat hidung ketika ramai-ramainya bertanding ki yang kaya keringat ini menggerakkan tubuh keringatnya memercik ke depan tanpa disengaja mengenai muka roro luhito dekat hidung dan mulut hampir dia muntah-muntah Iblis laknat menjijikan ia memaki-maki untuk mencegah agar jangan sampai muntah-muntah, lalu ia menggunakan aji sosro satwo dan tubuhnya berkelebat amat cepatnya. Hanya dengan kecepatan tubuhnya ia mampu menjaga diri, akan tetapi karena ia selalu mengelak dan merasa jijik untuk berkelahi mendekat, ia pun tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Lucu pertandingan ini biarpun Roro Luhito tampak diserang terus namun dengan kelincahannya ini pun ia telah membuat Ki so pening dan lelah seperti seekor celeng besar menghadap gangguan seekor lebah atau seekor anjing digoda seekor lalat perang campuh antara pasukan pangeran muda dan pasukan pangeran sepuh berlangsung makin hebat makin buas dan kejam Alun-alun yang biasanya bersih itu kini penuh mayat bergelimpangan, darah bergelimangan, bau darah hamis menyasakan dada mengotorkan udara. Teriakan-teriakan yang keluar dari kerongkongan parau makin liar dan jerit tangis yang terluka melengking tinggi. Debu mengebul tebal dan tinggi, menggelapkan alun-alun dan sekitarnya. Perang campuh besar-besaran ini berlangsung hampir sehari penuh, Agaknya hanya akan berhenti kalau Mete sudah tak dapat membedakan kawan atau lawan karena malam tiba, untuk dilanjutkan esok hari dan seterusnya. Tiba-tiba bertiup angin keras yang menerbangkan debu yang menggelapkan medan Yuda, dan suara yang lembut namun berpengaruh terbawa oleh angin ini sehingga terdengar oleh semua yang sedang berperang. Haiiki, para kaula di kahuripan. Hentikanlah segera pertumpahan darah ini, suara ini amat jelas dan penuh wibawa, membuat mereka yang mendengar tersentak kaget dan menghentikan gerakan senjata masing-masing, lalu menengok dan mencari-cari dengan pandang mata untuk melihat apakah pendengaran mereka tidak keliru. Semua orang yang sedang berperang itu mengenal belaka suara ini, dan tampaklah oleh mereka bahwa pendengaran mereka benar. Di atas pegunungan kecil yang berada di sebelah selatan alun-alun, berdiri tiga orang kakek. Kakek yang berdiri di depan itulah yang berseru menghentikan perang. Tampak betapa kakek itu mengangkat tangan kanan ke atas, menggerak-gerakan tangan itu dari mulutnya keluar seruan itu berkali-kali. Tak salah lagi, demikian para prajurit dan perwira berpikir dengan hati berdebar. Itulah Seng Prabu Air Langga yang telah mengundurkan diri menjadi pendeta. Tak seorang pun di antara mereka yang tidak gentar hatinya melihat Seng Prabu Air Langga, lemas lutut mereka dan para prajurit yang berada di depan, baik mereka itu anak buah pasukan Pangeran Anom maupun anak buah pasukan Pangeran Sepuh, segera menjatuhkan diri berlutut didahului oleh para perwira. Perbuatan ini diikuti oleh prajurit-prajurit yang berada di sebelah belakang. Menyaksikan ini, dua orang kakek yang mengapit seng prabu Air atau seng Resi Jatinendra mengangguk gukan kepala dengan penuh kagum. Mereka ini adalah Empu Barodo dan Resi Bargowo. Dua orang pertapa sakti ini makin kagum dan tunduk kepada junjungan ini, yang ternyata masih memiliki wibawa yang bukan main besarnya. Dua orang pangeran juga melihat munculnya ayah mereka. Pucat wajah mereka dan serta merta mereka berdua meninggalkan barisan masing-masing, lari menghampiri si jati nendra. Akan tetapi karena pangeran Anom menghampiri dengan berkuda sedangkan pangeran sepuh sudah turun dari kuda, maka pangeran Anom yang lebih dahulu tiba di situ. Pangeran ini segera meloncat turun dari kuda berlari menubruk kaki ayahnya sambil menangis. Pendeta itu mengelus-elus jenggotnya dengan tangan kiri dan menyentuh kepala putranya dengan tangan kanan. Dia amat sayang kepada putra-putranya, terutama putra bungsu ini. Kemudian ia melirik kepada pangeran sepuh yang juga telah tiba di situ dan kini berlutut pula di depannya, di belakang pangeran Anoem sambil menundukkan muka. Sejak putra-putranya masih kecil, selalu Seng Prabu Air Langga menekankan kerukunan kepada mereka, mendidik mereka agar hidup rukun, yang muda tunduk kepada yang tua, sebaliknya yang tua mengalah kepada yang muda. Maka kini ia merasa prihatin sekali menyaksikan perang saudara antara kedua putranya itu. Hmm, anak-anakku. Mengapa kalian mengadakan perang saudara dan membiarkan bunuh-mimbunuh macam ini dalam pertanyaan ini, Sungguh pun suaranya halus dan wajahnya masih tetap bersinar, namun terkandung hati ternyuh. Duh ramatan seru pangeran Anom mendahului kakaknya dan menangis makin keras. Semenjak Rama pergi bertapa, pangeran sepuh selalu menindas hamba, selalu menghina hamba, mengandalkan kedudukannya sebagai putra sepuh, tua, sebagai putra permaisuri pertama. Rama hamba diperhina, Tak dipandang sebelah mata, dianggap adik tiri yang terbenci kalau hamba tidak mempertahankan diri. Agaknya hamba sudah disuruhnya bunuh sang Prabu Airlangga yang sudah menjadi pertapa itu adalah seorang bijaksana, seorang waspada, tentu saja tidak mudah dibujuk dan dibakar oleh omongan-omongan seperti itu. Namun, betapapun juga dia seorang manusia yang tak terlepas daripada ikatan kasih. Maka keningnya berkerut ketika ia menegur Pangeran Sepuh. Bukankah sejak dahulu aku selalu memperingatkan agar yang tua pandai mengalah? Lebih tua berarti lebih matang jiwanya, lebih luas pandangannya, dan lebih bijaksana. Mengapa mimbiarkan keadaan menjadi berlarut-larut sehingga timbul perang saudara yang begini menyedihkan Pangeran Sepuh? Orangnya pendiam seperti ibunya, dengan sepenuh hati ia bersujud dan menjawab. Mohon beribu ampun, Rama. Mengenai semua peristiwa yang terjadi, hamba yakin bahwa Rama tentu telah dapat menyelami dan mengetahui akan keadaannya, makin dalam em kerut merut di wajah yang tadinya berseri itu. Jawaban ini cukup bagi Seng Resi Jatinendra, cukup membuat ia maklum akan perbedaan antara kedua orang putranya, juga cukup membuat ia menduga bahwa kalau diselidiki, tentu kesalahan berada di pihak Pangeran Anom. Menyelidiki urusan ini, menekankan kesalahan-kesalahan, berarti malah memperhebat permusuhan di antara mereka. Maka ia berkata, suaranya penuh wibawa, yang tua mengalah, yang muda menunduk, inilah kewajiban di antara saudara, berlandaskan cinta kasih. Segala macam persoalan yang timbul, hanya dapat diselesaikan baik-baik secara damai dengan perundingan. Mengapa suka menghamba nafsu dan melakukan perang saudara yang mengakibatkan pertumpahan darah antara saudara? Wilayah Kahuripan amat luas, dibagi dua pun kalian masih akan mendapatkan bagi on masing-masing yang cukup luas. Untuk apa diperebutkan perang saudara itu sering tak berhenti? Melihat munculnya Seng Prabu Air sendiri yang menghentikan perang, gentarlah rasa hati para pembantu Pangeran Anom yang pada saat itu masih bertanding. Cekel Aksomolo maklum bahwa, menghadapi bekas Raja Kahuripan yang amat sakti Mandraguna itu, ia dan kawan-kawannya takkan dapat berbuat sesuatu, bahkan melihat perang terhenti secara mendadak, ia pun lalu menghentikan serangannya terhadap Persitelomoyo, lalu terbungkuk-bungkuk menyelinap pergi di antara banyak prajurit yang bersimpang siur demikian pula pertandingan Roro Luhito, terhenti dengan sendirinya. Seperti juga Cekal Aksomolo, dua orang raksasa ini mengundurkan diri dan menanti keputusan Pangeran Anom yang masih menghadap ayahnya bersama Pangeran Sepuh. Kartikosari Kosari dan Roro Luhito yang pada hakikatnya datang ke Kota Raja terutama sekali untuk mencari musuh besar mereka, kini pun kehilangan nafsu bertempur melihat perang dihentikan. Secara pribadi, mereka tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan dua orang raksasa tadi. Maka mereka lalu cepat menyelinap maju, memasuki bagian yang tadi menjadi wilayah musuh untuk mencari Joko Pati. Sementara itu, Resi Telomoyo yang tadi ketika bertanding melawan Cekel Aksomolo sempat melihat Pujo menerjang ke tengah barisan, juga sudah menyelinap pergi untuk mencari Pujo karena ia merasa khawatir kalau-kalau Pujo yang terpisah dari mereka bertiga tadi mengalami celaka. Kakang jiwo. Aduh, Kakang, kenapa kau sampai begini tanda seru hito menubruk tubuh yang rebah miring mandi darah itu, Mi meluk dan menangis. Kartikosari berdiri dan memandang. Kasihan, pikirnya. Biarpun we isang jiwo ini dahulu bukan manusia baik-baik dan telah menyeleweng jauh daripada kebenaran, akan tetapi akhir-akhir ini telah insyaf dan berusaha kembali ke jalan benar. Siapa mengira, putra adipati Selo Penangkep akan mengakhiri hidupnya di medan perang dalam keadaan mengerikan. Tubuh yang disangka sudah mati itu bergerak perlahan. Telentang sehingga kini tampak luka-luka di sebelah depan tubuhnya, di dada dan perut Darah sudah tak mengucur lagi, akan tetapi di atas tanah tergenang darah dan pakaiannya juga penuh darah Wisang Jiwomi buka matanya Melihat bahwa wanita yang memeluknya adalah Roroluhito, matanya terbelalak dan dengan sukar sekali agaknya dengan pengerahan tenaga penghabisan Ia berkata, menudingkan telunjuknya, Yok, Joko Waneng dia lari ke sana tiba-tiba tubuhnya berkelojotan lalu lemas. Nyawanya Mila yang pergi. Roro Luhito maklum kakak -kak tirinya sudah mati, akan tetapi pada saat itu, kemarahan dan dendam lebih daripada kedukaan. Ia meletakkan tubuh kakaknya yang tadi ia sangga itu ke atas tanah, lalu meloncat berdiri. Bagaikan mendapat komando, Keduanya serentak lari ke arah yang ditunjuk oleh Wisang Jiwo tadi, berlari cepat seperti berlomba. Beberapa prajurit yang mereka terjang terguling dan banyak orang mimaki-maki namun Kartikosari dan Roroluhito tak peduli, terus lari sampai mereka keluar dari alun-alun yang penuh prajurit. Suara derap kaki kuda mengejut mereka, membuat mereka menoleh. Itu dia seru Roroluhito. Memang benar Joko Waneng telah menunggang kuda dan membalapkan kudanya itu, menuju selatan. Kejar tanda seru Kartikosari berseru. Mereka lari ke arah kiri di mana terdapat beberapa ekor kuda yang dituntun prajurit Pangeran Ano M. Agaknya binatang-binatang itu kuda tunggangan para perwira yang kini turun dari kuda dan entah kemana perginya. Tak berkata sesuatu, Kartikosari dan Roroluhito menggerakkan tangan dan kaki dan sekejap saja mereka berdua telah menunggangi kuda rampasan, membiarkan dua orang prajurit yang tiba-tiba didorong roboh terlentang itu bengong terlongong kemudian menyumpah NYU umah titik. Kartikosari mendapatkan kuda berbulu dawuk, sedangkan Roroluhito menunggang kuda berbulu merah. Sekali lagi terdengar derap kaki kuda membalap ke selatan ketika dua orang wanita ini mengejar Joko Wanengpati yang sudah tidak tampak lagi bayangannya Resi Telomoyo menemukan Pujo dalam keadaan payah. Pujo bermandi peluh dan ia lelah sekali bahkan ada beberapa luka ringan di tubuhnya. Untung tadi bahwa perang terhenti tiba-tiba, kalau tidak, tentu ia terancam bahaya maut. Joko pati yang curang itu tidak pernah maju sendiri, melainkan terus-menerus menembah bala bantuan sehingga Pujo dikeroyok oleh puluhan orang prajurit. Biarpun Pujo tidak gentar dan mengamuk serta merobohkan banyak sekali lawan, namun kalau pertandingan keroyokan seperti itu dilanjutkan, tentu ia akan kehabisan napas dan tenaga sehingga akhirnya ia akan mati di ujung puluhan senjata titik. Maka begitu perang terhenti, ia berdiri dengan keris di tangan, mengatur napas dan memulihkan tenaganya. Biarpun semua orang berhenti bertempur, namun mengingat akan kelicikan Joko Wanengpati, Pujo tidak berani bersikap lengah. Ia beristirahat, namun dengan keris di tangan, siap membela diri mati-matian. Ia tidak tahu betapa Joko Wanengpati sudah menjadi ketakutan begitu melihat bahwa perang dihentikan oleh Seng Prabu Ayirlangga sendiri. Sebagai seorang yang telah menumpuk dosa, melihat Pujo, Kartikosari dan Roro Luhito berada pula di kota Raja, setelah kini ia tidak dapat berlindung lagi di belakang Pangeran Anom karena perang dihentikan, tentu saja Joko Wanengpati menjadi ketakutan. Ia pikir lebih baik lolos lebih dahulu dan setelah ia merasa yakin takkan dapat dijangkau tangan orang-orang yang mendenda M, baru ia akan kembali menghambakan diri kepada Pangeran Anom. Untung, pikirnya, Pujo sudah amat lelah sehingga tidak dapat mengejarnya. Ia sendiri menderita luka yang cukup hebat akibat pukulan wisang jiwa tadi, sehingga kalau dalam keadaan seperti ini ia harus menghadapi Pujo. Ia merasa berat dan khawatir. Girang hati Pujo mendengar bahwa kedua orang istrinya tidak mengalami luka dalam perang itu sungguh. Pun hatinya kaget ketika Resi Telomoyo menceritakan bahwa kedua orang istrinya itu mendapatkan lawan yang amat berbahaya, yaitu Ki Warok Genroyono dan Ki Krenduikso. Mereka berdua lalu kembali untuk mencari Kartikosari dan Roro Luhito, namun kedua orang wanita itu tidak tampak bayangannya. Pujo yang merasa tidak enak hatinya, minta agar Resi Telomoyo kembali letih dahulu ke pasanggrahan yang disediakan untuk mereka oleh Wisang Jiwo di kompleks Istana Pangeran Sepuh. Paman Resi, saya tidak dapat beristirahat dengan tenang sebelum melihat mereka kembali dengan selamat. Kemana gerangan mereka pergi? Bukankah perang sudah dihentikan? Saya hendak mencari Mirka, Demikian kata Pujo yang kembali ke alun-alun dan menyelingap ke tengah di mana tadi terjadi perang hebat. Prajurit-prajurit kedua pihak kini sedang mengangkuti mereka yang tewas dan terluka. Namun tidak tampak bayangan kedua istrinya. Kalau Kartikosari dan Roro Luhito berada di antara mereka, tentu mudah terlihat olehnya karena prajurit-prajurit itu adalah laki-laki semua. Akhirnya setelah bertanya-tanya Pujo mendengar bahwa kedua orang istrinya itu merempas kuda dan membalapkan kuda ke arah selatan. Tak seorang pun di antara para prajurit kedua pihak dapat menerangkan kemana perginya kedua orang wanita itu dan mengapa pula merampas kuda dan tergesa-gesa pergi ke selatan. Agaknya mereka mengejar Joko Wanengpati, pikir Pujo. Tidak ada lain hal yang akan dapat membuat kedua istrinya itu pergi begitu saja tanpa Mim beritahu kepadanya, kecuali kalau Mi kami lihat Joko Waneng dan mengejarnya. Kekhawatiran akan keselamatan kedua istrinya membuat Pujo lupa akan kelelahannya lapun lalu mencari seekor kuda. Sebagai seorang pembantu pangeran sepuh, tentu saja para prajurit mengenainya dan mudah saja ia memperoleh seekor kuda yang baik. Tak lama kemudian, kembali seekor kuda membalap di atas jalan menuju ke selatan itu 020 setelah memberi sehat banyak kepada kedua orang putranya, akhirnya Sang Resi Jatinendra atau Resi Gentayu mengambil keputusan untuk membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian. Raja Sakti yang telah menjadi pertapa yang bijaksana dan waspada ini dengan hati prihatin dapat melihat bahwa betapapun ia memberi jangan wajangan takkan dapat melenyapkan rasa denda dan iri di dalam M hati kedua orang putranya, terutama di dalam M hati Pangeran Anom. Seng Resi Jati Nendra yang sudah awas pandangan batinnya dan dapat meraba dengan rasa ke arah masa depan menjadi ternyuh dan nelangsa. Manusia berusaha, namun Hyang wisesa yang menentukan, keluhnya di dalam hati, namun aku akan kesiku, terkutuk, kalau sebagai manusia, aku tidak melakukan usaha sedapat mungkin yang sudah menjadi kewajiban manusia. Pertapa ini maklum bahwa usaha satu-satunya yang dapat ia lakukan untuk mencegah perebutan hanyalah dengan jalan membagi bagi kerajaan, menjadi dua bagian, dan diberikan kepada kedua orang putranya. Tentu saja, hal ini berlawanan dengan politiknya sebagai raja dahulu. Dahulu Seng Prabu Air berpenderian berpendirian bahwa tanpa penyatuan seluruh Nusantara, kemakmuran takkan dapat tercapai karena selalu akan terjadi perebutan wilayah dan kekuasaan di antara para adipati dan raja-raja kecil. Karena pendirian inilah maka ketika Resi Jatinendra masih menjadi raja, tiada hentinya ia melakukan usaha perluasan wilayah, menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil sehingga akhirnya kerasan Kahuripan terkenal sebagai kerasan yang menegakkan kembali pemerintahan yang wilayahnya seluas kerajaan Mataram yang lalu. Akan tetapi kini demi untuk mencegah meluasnya perang saudara, Seng Resi Jati terpaksa membagi wilayah kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian untuk dibagi rata di antara kedua putranya berlainan ibu yang sudah bersiap untuk saling menghancurkan dalam perebutan kekuasaan. Di dalam hatinya bekas raja besar ini maklum bahwa kebenaran ada pada putranya yang tua, namun kasih sayang sebagai ayah membuat ia condong kepada putra yang muda. Sebetulnya, keputusan Seng Prabu Ayirlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua ini amat tidak disetujui oleh Narotama, patih yang menjadi sahabat sejak kecil, bahkan diakui sebagai kakak sendiri. Seng Patih Narotama, yang dalam hal kebijaksanaan dan kewaspadaan hanya sedikit selisihnya dengan seng Prabu Air Langga yang juga menjadi saudara seperguruannya, maklum bahwa usaha seng Prabu Air Langga ini bukan merupakan jalan keluar yang baik, hanya merupakan penyanggah perang untuk sementara waktu saja. Bukankah dengan pembagian kerajaan menjadi dua maka Seng Prabu telah menciptakan dua buah kerajaan yang sama besar dan sama kuat yang berdiri berhadapan bagaikan dua ekor harimau saling berlaga mengadu kekuatan. Bukankah perang saudara yang terjadi di alun-alun itu hanya merupakan pertikaian di antara dua saudara sehingga merupakan perang kecil terbatas antara dua pasukan pengawal Sedangkan perang antara dua buah kerajaan besar merupakan perang besar-besaran yang mengerikan dan jauh lebih celaka akibatnya daripada perang antara kakak dan adik. Terjadi perbantahan antara Seng Prabu Wairlangga dan Ki Patih Narotama dan akibatnya Ki Patih Narotama tidak diperkenankan mencampuri urusan yang oleh Seng Prabu Wairlangga disebut urusan dalam antara seorang ayah dan para putranya titik bahkan tak diperkenankan hadir dalam upacara pembagian kerajaan. Sesungguhnya bukan sekali-kali Seng Prabu Wair Langga marah kepada Kipatih Narotama, melainkan ia maklum bahwa kalau ia membiarkannya saja, Narotama tentu akan turun tangan membelah pangeran sepuh dan kalau hal ini terjadi, sebagai seorang ayah tentu ia merasa tidak enak kalau harus berat sebelah. Di lain pihak, Narotama yang sudah berjanji takkan mencampuri urusan antara kedua putra Seng Prabu, lalu menyembah dan berkata, kalau begitu, perkenankanlah hamba mengundurkan diri selaku patih. Selama hamba masih menjadi punggawa Kauripan, betapa mungkin hanya akan mendiamkan saja kalau melihat Kauripan terancam perpecahan? Lain halnya kalau hamba sudah bukan punggawa lagi, melainkan menjadi seorang pertapa, kakang Narotama. Kau hendak menjadi pertapa, melihat wajah junjungannya yang kaget itu. Narotama tersenyum. Paduka sendiri meninggalkan singgasana, meninggalkan kebesaran dan kemuliaan seorang raja, dan mengundurkan diri. Menjadi pertapa, mengapa hamba tidak menolak contoh Paduka yang amat baik ini? kerajaan akan dipecah menjadi dua, sebaiknya Gusti Pangeran Sepuh dan Gusti Pangeran Anom memilih pembantu masing-masing dan hamba lepas tangan, melepaskan diri dari dunia ramai, menikmati keadaan kosong sunyi, bersih daripada angkara murkanya nafsu. Hamba pamit, mohon diri, Gusti. Resi Jati turun dari tempat duduknya lalu menghampiri kipatih yang bersimpuh di depannya dirangkulnya Narotama dan suaranya terharu ketika bersabda, Duh kakang Narotama betapa girang hatiku mendengar aturmu. Agaknya engkau pun dapat menginsyafi betapa beginilah sebaiknya. Kita sudah tua, kakang. Kita harus melepas tangan setelah melakukan ikhtiar sekuasa kita. Biarkanlah apa yang akan terjadi, terjadi seperti yang dikehendaki Seng Hyang Wisesa, kakang Narotama betul, YAYI. Betul sekali. Ampunkan kehilafan hamba yang sudah-sudah, engkau akan bertapa di mana, kakang paduka maklum, hamba takkan pernah dapat meninggalkan paduka. Oleh karena itu pun, hamba takkan jauh dari jalan tunda, YAYI, bagus, kakang. Berangkatlah, dan jangan lupa, kau didiklah baik-baik si Joko Wandiro, demikianlah Narotama berpisah dari junjungannya dan tidak menyaksikan pembagian kerajaan kahuripan, karena hal ini serupa dengan memecah jantungnya menjadi dua. Dahulu, bertahun-tahun dialah yang berjuang menyatukan wilayah-wilayah itu dengan pengorbanan darah dan peluh. Bagaimana kini ia tega menyaksikan segala jerih payahnya itu dihancurkan bukan oleh orang lain, melainkan oleh keturunan junjungannya sendiri? Dengan hati berat Narotama lalu mengajak Joko Iro meninggalkan jalan Tunda, memilih tempat bertapa yang cocok di antara guha-guha yang banyak terdapat di pegunungan sekitar Gunung Bekel. Biarpun maklum sedalamnya bahwa usaha manusia itu tak mungkin merubah jalannya jangka yang ditentukan Hyang Wisesa, namun Seng Prabu Air berusaha keras untuk bertindak sebaik-baiknya. Pembagian wilayah kerajaan yang dilakukan dalam usaha cegah perang saudara ini dilakukan dengan upacara besar-besaran. Sengaja Oteh Seng Prabu Wairlangga didatangkan semua pembesar, Besar, punggawa, pendeta dan orang-orang terkemuka di seluruh kerajaan agar mereka ini menjadi saksi. Semua ini dilakukan dalam rangka usahanya agar kewajibannya sebagai ayah yang adil terpenuhi. Pimpinan upacara pembagian wilayah kerajaan Rauripan ini diserahkan kepada Empu Barodo yang terkenal sebagai seorang kakek sakti yang amat setia kepada Kauripan. Terkenal pula akan kejujuran dan kebersihan hatinya, juga akan kesaktiannya. Berkat kebijaksanaan Empu Barodo yang dibantu oleh adik seperguruannya, Resi Bargowo, pembagian wilayah kerajaan Kauripan ini dilakukan dengan sempurna dan seadil-adilnya akan tetapi manusia takkan terlepas daripada sifat angkara murka dan dengki iri betapapun adil pembagian itu menurut ukuran Empu Barodo maupun Resi Jati Nandra sendiri tetap saja kedua orang pangeran itu di Ambiyaem merasa tidak puas karena pembagian itu tidak selaras dengan keinginan hati mereka dan karenanya keduanya menganggapnya kurang adil namun, oleh karena yang membaginya adalah seng Prabu Air Langga sendiri, maka kedua orang pangeran tidak berani membantah dan menerima pembagian masing-masing pangeran sepuh mendapat bagian barat dan menjadi raja dari bagian ini, yang kemudian dinamakan Kerajaan Panjalu. Adapun bagian timur menjadi bagian Pangeran Anom dan dinamakan Kerajaan Jenggala mereka menjadi raja dari kerajaan masing-masing dan untuk sementara kelihatan puas dan berlomba untuk memperindah dan memperbesar kerajaan masing-masing setelah pembagian kerajaan selesai Seng Prabu Airlangga kembali ke pertapaan bertapa makin tekun lagi sambil memohon kepada dewata agar kerajaan yang kini dipimpin oleh kedua orang putranya dapat makmur dan tidak timbul pula pertengkaran di antara mereka Empu Barodo dengan setia mengikuti junjungannya ini di pertapaan Jalatunda di lereng Gunung Bekel. Biarpun Kipatih Narotama tidak diperkenankan mencampuri urusan pembagian kerajaan, bahkan tidak hadir pula dalam upacara, namun Kipatih Narotama tidak merasa kecil hati terhadap junjungan, juga saudara seperguruan dan sahabat yang dikasihinya itu. Ia merasa girang bahwa jalan tengah yang diambil SRI Baginda itu agaknya memperlihatkan hasil baik. Apapun yang terjadi, Ki Patih Narotama yang amat mencintai negara ini sudah merasa puas apabila menyaksikan negara aman makmur. Oleh karena itu, biarpun ia sudah menjadi pertapa, seringkali ia menghadap Persija nendra, bahkan sering pula ia datang mengajak muridnya, Joko Vandiro yang tentu saja merasa girang mendapat kesempatan bertemu dengan eyang gurunya, yaitu Resi Bargowo. Karena adanya hubungan ini, terutama sekali juga karena para kakek sakti yang waspada itu dapat melihat bahwa Joko Vandiro merupakan harapan mereka untuk mewakili mereka kelak menanggulangi segala keruwetan dan kekacauan negara, maka tiada bosannya mereka, juga sang Resi Jatinendra sendiri. Memberi nasihat dan petunjuk kepada Joko Andiro, anak ini dengan sikapnya yang sopan, dengan otaknya yang pintar telah menarik perhatian mereka, sehingga tidak hanya Eyang Gurunya saja yang menurunkan ilmunya. Bahkan Empu Barodo juga mengajarkan ilmu kesaktiannya Bayu Sakti kepada Joko Wandiho Resi yang masih tunggal El Guru dengan Kipatih Narotama. Maklum bahwa anak itu tentu akan menerima kepandaian dari Narotama maka ia pun hanya memberi petunjuk tentang cara bersama di untuk menghimpun kekuatan sakti, dan kemudian memberi petunjuk pula tentang aji kesaktian yang luar biasa dan hanya dimiliki oleh bekas raja ini, yaitu aji Triwikrama. Aji Triwikrama ini sesungguhnya adalah aji yang mengandalkan kekuatan batin yang mengungkap keaslian wujud seorang manusia dan yang biasanya hanya dapat dilihat dengan pandang mata batin yang kuat. Aji ini apabila dipergunakan, pengaruhnya amat hebat, menuduhkan segala macam lawan tanpa menggunakan kekerasan. Joko Wandiro adalah seorang anak yang rajin, seorang anak yang pandai nyimpan perasaan dan rahasia hatinya, ia belajar dengan amat tekun, penuh perhatian. Ia tidak pernah bertanya tentang ayahnya, namun di dalam hatinya tak pernah ia melupakan ayahnya, Tak pernah ia kehilangan rasa rindunya yang ditekan-tekan, dan tak pernah ia lupa akan pesan ayahnya dahulu tentang seorang musuh besar ayahnya yang bernama Wisang Jiwo. Tentu saja, ia tidak pernah mendengar bahwa Wisang Jiwo telah gugur dalam perang saudara. Juga sama sekali tidak tahu bahwa sebetulnya orang yang selama ini dianggap musuh besar yang kelak harus ia balas. Sesungguhnya adalah ayah kandungnya sendiri Nolodono. Sementara itu, Endang Pati Broto dibawa oleh gurunya ke Pulau Nusa Kambangan. Pada masa itu, pulau ini merupakan sebuah pulau yang terkenal sebagai sarang iblis dan siluman. Jangankan mendarat di pulau ini, kalau ada yang berani bahkan mendekati pulau saja tidak ada seorang pun nelayan yang berani. Sebuah pulau angker, menyeramkan dan penuh rahasia mengerikan. Kalau sekali waktu ada perahu-perahu nelayan yang diserang badai laut selatan di daerah itu, tentu mereka ini menghubungkannya dengan Pulau Nusa Kambangan atau yang mereka juluki Pulau Iblis. Mereka menganggap bahwa iblis-iblis di pulau itu mengamuk dan tidak senang karena ada perahu yang melanggar wilayah Pulau Iblis, yang berlayar terlalu dekat dengan pulau. Di bioma Mangkoro menggandeng tangan Endang Pati Broto mendekati Pantai Laut Selatan. Pulau Nusa Kambangan nampak dari pantai itu seperti seorang raksasa sedang tidur. Cuaca sudah mulai gelap ketika mereka tiba di pantai. Bapak Guru, bagaimana kita akan menyeberang ke sana? Tanya Endang Pati Broto ketika gurunya memberitahu bahwa pulau yang jauh itulah tempat tinggalnya. Ia bertanya demikian karena kini gurunya tidak membawa mancung Selapu bunga kelapa, seperti ketika menyeberang ke Pulau Sempu. Apakah kita harus mencari mancung lepi dulu? Itu di sana banyak pohon kelapa ia menuding ke arah barat di mana terdapat beberapa batang pohon nyiur lambai lambai tertiup angin laut. ha, <tid> tidak usah, muridku. Setelah kau ikut bersamaku, kita perlu mempunyai sebuah perahu. Nah, bukankah di sana itu ada perahu? Mari Dibio Mamangkoro menarik tangan muridnya, diajak pergi mendekati pantai sebelah timur di mana terdapat beberapa buah perahu dari jauh kelihatan beberapa orang nelayan sedang berkemas untuk mulai berlayar mencari ikan. Ada yang membereskan layar, ada pula yang menyiapkan jala, pancing, dan lain-lain tanpa berkata sesuatu. Dibio Mamangkoro jak menggandeng tangan Endang Pati Broto itu menghampiri para nelayan, lalu seenaknya ia memilih perahu terbaik, lalu melangkah naik bersama muridnya. Haiki orang tua, kau mau apa dengan perahuku? Seorang nelayan muda yang bertubuh tegap dan nampak kuat datang berlari-lari sambil membawa sebuah tumak berkail lalat menangkap ikan besar. Sikapnya mengancam. Akan tetapi di bioma Mangkoro tidak memperdulikan teguran orang itu. Enak saja ia mengambil dayung dan hendak melepaskan dadung yang mengikat perahu dengan perahu lain di pantai. <tuh> lepaskan perahuku! Turun si nelayan muda membentak sambil menerjang maju. Dengan tangan kanannya ia menangkap lengan di bio mamangkoro dan menyeretnya turun dari perahu. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika lengan dan tubuh yang diseretnya itu sama sekali tidak bergoyang. Ia mengerahkan tenaga. Mi betot lagi. Sia-sia belaka, sama halnya kalau ia mencoba untuk menarik roboh sebuah batu karang yang kokoh kuat. Namun si Elayan yang muda dan kuat itu makin penasaran. Ia menancapkan tumbaknya di atas tanah, kemudian menggunakan kedua tangan untuk menyeret. Huahaha. Endang, kau lihat teingkah monyet pantai ini sambil berkata demikian, di bioma Mangkoro menggerakkan tangan yang dibetot dari tubuh nelayan muda itu terlempar sampai 5 meter jauhnya ke laut. Sambil menyumpah NYU mah nelayan itu berenang ke pinggir, sedangkan para nelayan lain yang belasan orang banyaknya datang mendekat dengan wajah terheran. Nelayan muda itu terkenal sebagai nelayan yang paling kuat di antara mereka. Pernah seorang diri saja Mi lawan dan menaklukkan ikan hiu sebesar manusia ketika ia mengail dan tertarik jatuh dari peraunya ke dalam M laut oleh seekor ikan hiu yang terkail. Bagaimana sekarang Mi lawan seorang kakek tua itu, biarpun kakek tinggi besar seperti raksasa, begitu mudah saja dilempar ke laut. Dengan penuh ketegangan mereka Mi lihat betapa nelayan muda itu sudah berhasil berenang ke pantai. Kini dengan kemarahan meluap Mi lihat kakek katinggi besar itu terbahak-bahak ketawa dan anak perempuan itu tersenyum-senyum geli, si nelayan muda menyambar tombaknya. Suro, sabarlah. Jangan main-main dengan tombak. Beberapa orang nelayan tua Mim peringatkan. Para nelayan itu adalah orang-orang sederhana dan menghadapi buruan mereka, yaitu ikan laut, Mungkin mereka dapat bersikap ganas dan kejam, akan tetapi menghadapi peristiwa yang mengancam keselamatan nyawa manusia, mereka merasa ngeri juga. Namun, nelayan muda bernama Suro itu terlalu marah sehingga menjadi maju gelap. Jelas bahwa kakek raksasa itu hendak merampas perahunya, bahkan kini kakek itu sudah hendak mengembangkan layar. Bagaimana ia tidak akan merah. Perahu lebih berharga daripada nyawa bagi seorang nelayan miskin seperti dia. Kini perahunya hendak dirampas, orang harus ia pertahankan dengan nyawa. Kalau perlu, ia tidak akan segan untuk membunuh. Kakek itu terlalu kuat, tidak dapat ia lawan dengan kedua tangan kosong. Apa salahnya kini menggunakan senjata untuk mencapai kemenangan mim pertahankan perahunya ia tidak tahu bahwa seruan peringatan teman-temannya yang tua tadi bukan hanya karena khawatir melihat ia hendak membunuh orang melainkan lebih khawatir lagi terhadap keselamatannya para nelayan yang tua itu melihat sesuatu pada diri di bio mamang yang menyeramkan hati mirka sesuatu yang memancar dari sepasang metu yang uar dan besar itu, sesuatu yang mimba yang pada sikap kakek yang tidak sewajarnya, tidak seperti manusia umumnya. Terlambatlah seruan peringatan itu. Suruh sudah menerjang dengan cumbaknya sambil melompat ke atas peraunya sendiri. Ia bermaksud menyerang kakek raksasa yang tadi telah melemparkannya ke laut, akan tetapi karena Endang Pati Broto berdiri di pinggir menjadi penghalang, tentu saja otomatis anak perempuan inilah yang lebih dulu terancam bahaya serangan tombak. Anehnya, melihat datangnya mara bahaya terhadap muridnya itu, di bioma Mangkoro hanya tertawa bergelak, sama sekali tidak menjadi gugup atau khawatir. Memang tidak berlebihan sikap ini. Biarpun anak perempuan itu baru beberapa hari saja ikut kepadanya dan menjadi muridnya, namun pandang mata Libio Mamangkoro amat tajam sehingga ia mengenal anak maca emapa muridnya ini. Kalau hanya menghadapi serangan tombak yang dilakukan oleh tangan-tangan yang curna kuat dan cepat itu saja, tanpa didasari ilmu bermain tombak, bukanlah apa-apa bagi Endang Pati Broto. Dengan jelas matanya yang jeli dapat mengikuti gerakan ujung tombak yang runcing berkail, yang menerjang gurunya akan tetapi lewat tubuhnya. Tombak itu mi luncur ke tirah lambung kirinya. Endang pati broto tidak mi loncat pergi, melainkan dengan gerakan yang ringan dan tenang sekali kaki tangannya merubah kedudukan sehingga tubuhnya menjadi miring dan tentu saja tombak itu tidak mengenai lambungnya. Secepat kilat gadis cilik ini melanjutkan gerakan kaki melangkah ke depan sambil memutar tangan menangkap batang tombak yang masih meluncur dekat lambung. Sambil mengerahkan tenaga mi betot ke belakang, ia menembai tenaga nelayan itu atau mi minjam tenaga dorongan tombak. Si nelayan berseru kaget dan tubuhnya terjerumus ke depan, disambut tungkaka, tumit kaki kiri Endang Pati Broto. Tungkaka yang kulitnya kemerahan, halus dan kecil. Akan tetapi karena tungka ini dengan cepat mi masuki perut, terdengar suara ngek dan tubuh nelayan itu terlempar ke belakang. Terbanting ke atas pasir, dan ia meringis-ringis sambil menekan perut yang mendadak menjadi imulas. Kemarahan Suro makin menjadi-jadi, akan tetapi dia dan juga para nelayan memandang ke atas perahu dengan muka tiba-tiba menjadi pucat sekali, dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga. Apakah yang mereka lihat? Sungguh tidak masuk akal, dan takkan mereka percaya kalau mereka tidak menyaksikan sendiri. Kakek raksasa itu telah mengambil tombak rempasan tadi, kini sambil tertawa-tawa kedua tangannya mematahkan tombak itu sedemikian mudahnya, dipatah-patahkan menjadi beberapa potong seperti orang mematahkan lidi saja. Kemudian, sambil melemparkan potongan tombak itu ke arah batu karang di pantai, ia berkata, suaranya parau menakutkan.